mikir apa nih si kawan nih, biasanya dia paling semangat gitu ya. Tipuan yang sangat the best dari dua bersaudara ya guys ya. Oke, selamat kembali di video gue, dan kali gue bakal mainin game The Spike lagi teman-teman. Oke, jadi di sini gue bersaudara kaca ya, gue dan adik gue si Ngawan bakal mainin lagi teman-teman ya. Jadi di sini kita bakal melawan si Taepong High 2 ya. Kita bakal melawan sekolah Taepong High 2. Ini gimana sih cara bacanya nih, gue nggak tahu guys ya. Pokoknya SMK kita ya, SMK itu bakal ngelawan Taepong High 2 ya. Itu. Oke, jadi di sini gua dan adik gua teman-teman ya. Maksud gua di sini adik gua itu pakai si ya baru aja udah masuk loh. Ya si Yuwo nih udah masuk, guys. Oke, jadi adik gua teman-teman si Ngawan tuh pakai ini si Kawa, dan di sini gua biasa ya pakai Sang Heon ya seperti kemarin gitu. Oke, gua dapat poin ya SMK itu ya, kita mendapatkan 1 poin. Ya di situ udah electric charge ya untuk si Kawa, udah electric charge, melakukan electric charge teman-teman. Oke, Sang Heon mengambil bola, si Yuwo melambung, umpan lambung. Masuk di Sengon, ternyata tidak masuk ya, masih bisa dipertahankan kalau Taepong High School ya. Oke, umpan lagi, masuk Sengon, masuk ternyata saudara-saudara, mantap jiwa ya. Nah, oke, Siwo lagi melakukan servis guys, di situ udah well, electric charge dari si Kawa tapi berhasil dimasukkan oleh Siwo ya. Ya nggak dikasih kesempatan kita. Oke, lanjut ke tepat. Oke. Oke, kedudukan masih 4-0 teman-teman skornya. Oke, ditahan oleh Nishikawa, di blok Nishikawa, dan SMK kita mendapatkan 1 poin ya. Kedudukan menjadi 5-0 ya. Oke, pertandingan masih berlanjut ya. Sepertinya Taepong High School masih semangatnya dalam melakukan pertandingan. Oke, di sini Sang Heon ya alias gua sudah melakukan marketing skill teman-teman ya. Ya, ini idol ya BTW. Oke. Waduh, ternyata itu masih apa ya teman-teman ya, masih. Oke. Ah, ternyata nggak disambut teman-teman. Oke, ini si Kawa itu tadi masih main-main gitu ya. Belum serius deh guys. Kalau udah serius, udah keteter nih orang nih, nggak bakal bisa dapat skor satu pun gitu ya. Tapi di sini kami ya, ya main-main aja gitu ya. Jangan usah serius-serius kali gitu. Apa, cok? Wah. Nggak jelas gitu hidupnya ya. Ini si Kawa tadi itu kenapa itu ngelamun kayaknya dia. Wow, pembalasan. Ternyata tadi itu skillnya dia kayak ngasih poin gitu sama musuh gitu ya. Oke, ini si Kawa. What the hell? Bisa kayak gitu ya. Oke. Apa gitu guys. Oke, umpan lambung. Ya bela Inyuk. Siapa sih namanya itu? Ya Inyuk ya. Iya Inyuk ya, siapa namanya? Oke, beli service lagi Inyuk. Oh, bisa ya bertahan kalau saya Indonesia Sewu teman-teman. Yap, wah enggak bisa guys. Oke, takutnya four touch gitu ya. Oke, masih bisa bertahan kita dia. Soalnya siapa tuh? Sang Heon dari Sikawa gua enggak tahu, enggak kelihatan itu ya. Oke, masuk. Waduh, oke, Sang Heon umpan lambung dari Siwo disambut oleh Nishika. Oh enggak, Sang Heon teman-teman, mantap jiwa. Oke, Inyuk. Ya, nggak ada yang bisa nyambut ya. Ini kenapa ini si Kawa nih? Biasanya dia paling semangat gitu ya. Tipuan yang sangat the best dari dua bersaudara ya guys ya. Nah itu kenapa itu dia? Udah gila. Hey, wait. Apa itu cok? Wah gawat sih. Oke, ya, sangat lagi. Wah, selamatkan sama siapa tadi tuh guys? Gua nggak lihat tadi ya. Aduh, ya seperti biasa yang Sang Heon alias gua itu nggak jago gitu ya. Masih cups gitu. Nah, gue gak tau sih kapan pro-nya main gini-ginian gitu ya. Oke, umpan lambung lagi. Service bisa diblok oleh Nishikawa. Ya, mendapatkan satu skor ya. Kedudukan menjadi 8-2. Oke, electric charge lagi. Electric charge dari Nishikawa, guys. Apa itu, cok? Wah, gawat. Jangan sampai fortos. Ini Nishikawa ini banyak blundernya gitu ya. Ini kenapa ini nih? Oke. Oh, bola diambil. Umpan lambung dari Siwo. Nah. Apa itu? Aduh, Nishikawa melamun ini guys ya. Nishikawa melamun atau emang gimana sih ini ya. Oke, nah ini kalau udah serius hati-hati ya kalian ya. Oke, ini belum ada electric charge ya. Pecah dong defense ya guys. Oke, kita mendapatkan poin ya, kedudukan menjadi 9-3. Siwo melakukan servis ya. Oke, yup, umpan lambung dari Sang Heon. Siwo, ayo. Nishikawa masih bisa selamat oleh Taepong High School teman-teman. Wow, langsung diservis aja ya gitu ya. Gak ada umpan lambung lagi guys. Terjadi. Wow, masih bisa bertanggung oleh SMK. Ya, masih bisa bertanggung guys. Dan masuk tah? Loh, iya masuk ya. Oke. Oke, si Wong melakukan servis guys. Inyok melambungkan bola. Ya, apa yang terjadi? Masih bisa bertanggung oleh SMK. Iya, gue menyebutnya. Parah sih guys. Oke. Up. Servis. Masih, aduh, tidak bisa ya. Tapi bisa diselamatkan lagi guys. Sangat-sangat bahaya sekali tadi ya. Oh nggak ada efeknya ya. Wah apa terjadi ya, stamina, kelihatan stamina dari tim kita udah mulai menurun. Dan lebih parahnya lagi Taepong High teman-teman ya, mereka udah kosong, benar-benar kosong gitu staminanya. Masuk tadi sama Sang Heon, mantap jiwa Sang Heon. Bola lapor set pes oleh Nishikawa guys, dan dia akan melakukan freestyle
Iya benar sekali bro, pakai electric charge. Wah masih bisa bertahankan guys. Apa yang terjadi? Sambut bro, nggak ada yang mau nyambut. Ada apa dengan Ishikawa? Biasanya dia paling semangat kalau kayak gitu ya. Ishikawa tapi bisa diselamatkan ya. Kedudukan masih 11-4 pemirsa. Ngelag bro. Wah apa ini guys? Oke, Sangheon perlambung masih disambut oleh Siwo. Ya apa itu? Sangheon nggak jelas. Ya ini teman-teman ya, mumpung apa ya, stamina dari Taepung Hike itu lagi kosong gitu ya. Dan mereka itu untung ngeblok dan juga nyerang itu kekuatan sedikit. Tapi kok malah kita yang habis bro? Wah apa yang terjadi? Kenapa jadi kebalik gitu? Kurang ajar sih gue ya. Kurang ajar sekali. Oke, jadi sini sih kalau melakukan freestyle lagi guys. Oke, apa terjadi? Apakah kena electric charge? Ngapain coba Sangheon? Gak jelas guys. Oke, kumpulan menurut Siwo disambut oleh Sangheon. Gak bisa, memang noob parah ya, masih cups gitu, entah kapan bisa pro-nya, gak jelas gitu kan. Oke, umpan lambung smash ya, di spike itu. Oke ya, masih disambut tadi oleh Sangheon guys, tapi masih bisa dipertahankan tadi oleh Taepung Hike ya. Wah itu serius itu, karena saking namanya gue gak tahu teman-teman ya. Oke, dua skor lagi dan SMK kita menang ya guys ya. Oke, electric charge dengan freestyle ya, tapi lewat. Oh, tolong diperhatikan lagi ya, tolong lebih diperhatikan lagi spike-nya, servisnya ya Ishikawa ya. Oke, umpan lambung Siwo. Sangheon masuk, saudara-saudara terdiam ya. Taepung Hike tadi ya melihat dari apa ya, spike indah ada di Sangheon teman-teman ya. Oke ya, Siwo apa siapa ini? Ishikawa. Ya, kenapa itu masih bisa diselamatkan teman-teman ya? Masih diselamatkan oleh Sangheon tadi dan ini ngelek-ngelek parah gitu. Ini yuk, masih bisa ditahan teman-teman oleh Ishikawa. Ya, apa namanya Siwo? Ishikawa lagi melakukan smash alias spike ya. Ini yuk melakukan. Oke, siapa yang akan melakukan smash ini? Spike bro, smash aja sih. Oke, Sangheon, apa namanya Siwo? Apa? Waduh, fortos bro. Oke, perdebatannya masih berlanjut teman-teman ya. Satu skor lagi dan SMK kita menang gitu. Tapi ini masih apa ya, stamina kita udah habis guys, udah gak bisa gitu ya. Oke, pokoknya kita harus bertahan sampai titik darah penghabisan bro. Oke, umpan lambung dari Hogyun. Ini yuk, melakukan spike. Mas bisa ditahan oleh Ishikawa. Umpan lambung dari Siwo. Terakhir Ishikawa. Wah ini guys, ini kenapa ini? Apakah terlalu banyak melakukan pur gitu ya ke musuh gitu ya, terlalu banyak main-main. Ya, ya, sangat tidak epic ya menangnya guys, sangat tidak epic ya pokoknya. Ya pokoknya kayak gitu dan sampai bertemu di video selanjutnya ya. See you to the next video.